Meski tidak bisa mengikuti perayaan Hari Jadi Bogor ke-539 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor di kantor Bupati Bogor di Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong akibat terbentur oleh pandemi COVID-19, namun suasana Hari Jadi Bogor yang telah menginjak usia ke-539 tetap bisa dirasakan oleh sejumlah pegawai pemerintahan Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Tumpeng nasi kuning bertuliskan Hari Jadi Bogor ke-539 pun dihadirkan di tengah-tengah ruang kerja para pegawai pemerintahan Desa Tenjo. Untuk tetap bisa merasakan hangatnya perayaan suasana Hari Jadi Bogor ke-539 bersama para jajaran di Pemda Kabupaten Bogor pun dilakukan secara virtual oleh para pegawai pemerintahan Desa Tenjo dengan kegiatan perayaan Hari Jadi Bogor yang digelar di kantor Bupati Bogor. Harapan saya sebagai Kepala Desa Tenjo pada tahun 2021 ini, alhamdulillah walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, alhamdulillah Desa Tenjo, umumnya Kecamatan Tenjo, masih aman dan juga dicap sebagai zona hijau dan masih terbebas dari COVID ya. Dan mudah-mudahan kedepannya Desa Tenjo dan Kecamatan Tenjo mampu mempertahankannya itu dengan cara kita selalu menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat agar patuh aturan pemerintah nasional. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah Desa Tenjo terus berharap agar masyarakat Tenjo tetap bisa terus bersemangat di dalam meningkatkan perekonomiannya dengan tetap terus menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.